Hi guys, welcome back to my channel. So today I just want to talk about norma budaya kehidupan baharu, yaitu tiga serangkai. Apa yang dimaksudkan dengan norma budaya kehidupan baharu adalah yang pertama sekali kita kerap cuci tangan, wash your hand. Dan yang kedua, penjarakan sosial. Dan yang ketiga, wearing mask, memakai penutup mulut dan hidung. So, apa yang saya boleh nampak di sini, yang pertama sekali, untuk kita apply benda ni, perlukan diri kita tu, adakah kita bersedia atau tidak. Tapi sekarang, apa yang saya lihat, kebanyakan orang akan rasa paranoid, iaitu rasa macam, bolehkah pergi sini? Bolehkah? Bolehkah masuk ni ya? Bersihkah? Ataupun mesti ada rasa macam rasa paranoid. Dan yang kedua, kita akan rasa untuk susah mengadapt dengan benda-benda baru. Sebab seseorang individu untuk mengadaptasi sesuatu norma baharu tu mengambil masa yang lama. Slowly but surely akan biasa lah. Bila kita mau adapt dengan sesuatu, memang akan mengambil masa yang lama. Dan kita juga akan lama kelamaan kita akan menerima benda tu. So bila dia terima, then barulah kita semua akan amalkan benda tu. Dan seterusnya kita kena amalkan budaya baharu ini, iaitu tiga serangkai inilah yang tadi saya sebut. Wash your hand, penjarakan sosial dan wearing mask. So, tiga-tiga ni kita kena buat apabila kita keluar je dari rumah. Kita kena apply. Kena pakai wearing ni. Kena pakai mask. Mask pun kalau boleh betul-betul lah pakai kan. Janganlah pakai pergi letak di dagu. Kalau boleh betul-betul lah letak di ni yang besi tu, letak dekat sini hidung. Lepas tu kalau boleh letak macam something macam ni, supaya dia boleh melekat macam ni kan. Tapi ramai orang pakai dekat dagu. So cuba elak lah eh. Lepas tu yang kedua, kenalah kalau sudah memang kita kena suruh cuci tangan. So mana-mana tempat kita mesti cuci tangan. Lepas kita masuk cuci tangan, lepas kita keluar cuci tangan. Kalau boleh dalam beg kamu tu kenalah bawa hand sanitizer. Okay. So lepas tu yang ketiga, kalau boleh jarak-jarakkanlah kamu punya apa ni, distance dengan orang lain. Jangan sampai dekat-dekat. Cubalah jauh sikit. Kalau makcik itu dekat, kita larilah. Kalau ada makcik itu tiba-tiba mendekati kita, kita cubalah jauh, okey? Bila orang mendekati kita, kita jauhkan diri kita. So, ini untuk keselamatan semua, okey? That's all for my reflection today. So, wait for my next video. InsyaAllah. Bye!